Halo sahabat online dimanapun Anda berada, salam sukses buat kita semua. Hari ini kami akan ajak Anda untuk melihat sebuah peluang bisnis dari LiveGood International. LiveGood merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pemasaran, produk kesehatan, dan lifestyle yang dipasarkan secara e-commerce, yang dikolaborasikan dengan sistem affiliate dan personal franchise. LiveGood hadir sebagai platform bisnis untuk mensukseskan banyak orang. Mungkin banyak orang bingung sedang mencari bisnis. Mau bisnis itu mulainya dari mana? Modal yang kecil, income yang besar, bisnis yang fleksibel yang bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja, ada program edukasinya, ada akselerasi income. Tidak butuh relasi yang banyak, bisnis yang terbukti berhasil, bisnis yang marketnya luas, bisnis yang bisa diwariskan. Nah, kami hadirkan kepada Anda semuanya peluang bisnis abad 21, di mana kita semua tidak perlu repot untuk menyediakan perusahaan, tidak perlu menyiapkan program atau sistem, tidak perlu stok produk, ya. Bisnis ini juga bisa dilakukan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang. Kita sebagai independent business owner, kita adalah bos untuk bisnis ini. Ya. Menariknya, bisnis ini bisa diwariskan. Nah, kami menggabungkan toko online, affiliate program, dropship system, dan network marketing. Sehingga terbentuklah sebuah perusahaan namanya LiveGood, di mana toko online saat ini sudah berkembang di 200 negara, dan kita bisa pasarkan bisnis ini ke 200 negara lebih. Ya. Dan menariknya, ini akan membuat banyak orang bisa mendapatkan produk dari negara manapun. Terlebih, kita punya affiliate program dengan sistem network marketing, percepatannya sangat luar biasa. Baik, kami akan berikan kepada Anda perbandingan bisnis. Kalau Anda melihat ini adalah MLM, kami katakan bahwasanya bisnis kita berbasis affiliate e-commerce. Ya, dengan sistem networking, mungkin terlihat sama seperti MLM, tetapi kami garis bawahi bahwasanya perusahaan kita tidak sama dengan MLM. Ya, tidak sama dengan sistem networking pada umumnya. Ya, kalau Anda melihat mungkin bisnis MLM itu wajib belanja produk. Di LiveGood kita tidak perlu belanja produk. Ya, cukup beli lisensi affiliate maka Anda sudah dapatkan akun e-commerce internasional. Ya, kalau di MLM harga produknya mahal karena harus di setup yang namanya bonus di dalam sistem produk. Sementara di LiveGood produknya sangat murah. Harga pabrik atau harga grosir, ya, di mana keuntungannya jauh lebih besar. Kalau di MLM ada tutup poin setiap bulan, nah di LiveGood tidak ada tutup poin. Ya, ini menarik, ya. Di MLM ya itu ada PV atau poin dari produk, nah sementara di LiveGood tidak ada PV atau poin-poin. Nah, di MLM itu harus punya omset seimbang kiri, seimbang kanan. Sementara di LiveGood tidak perlu seimbang omset kiri dan kanan. Ya, MLM itu bonus sponsornya berkisar 10-20%. Sementara di LiveGood bonus sponsor kita sangat besar, sampai 50%. Ya, di MLM lama untuk break even point atau balik modal. Sementara di LiveGood balik modalnya sangat cepat. Ingat, bonus sponsor 50% artinya hanya perlu ajak 2 orang, Anda sudah bisa balik modal. Nah, MLM ini naik peringkatnya susah, sementara di LiveGood naik peringkatnya jauh lebih cepat dan potensinya bisa passive income jauh lebih cepat. Di MLM, bisnisnya sulit untuk berkembang, sementara di LiveGood resiko gagalnya rendah. Ya. Dan di MLM harus stok produk, dan di LiveGood tidak perlu stok produk. Karena sistemnya sudah online, dropshippingnya ke seluruh dunia. Nah, ada 4 pilar yang kami tonjolkan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada rekan-rekan sekalian. Perusahaan kita berdiri Desember 2022, berkembang di Indonesia itu di November 2023. Dan saat ini sudah berkembang di 200 negara lebih. Produk kita ini ada garansi 90 hari money back guarantee. Nah, produknya harga pabrik. Dan menariknya lagi, dengan sistem marketing plan yang sederhana, kami membuat program-program luar biasa dengan bonus sponsor itu mencapai 50%.
ya, hanya perlu rekrut 2 orang, teman-teman bisa balik modal. Artinya dengan modal yang ada, teman-teman bisa cepat untuk break even point. Ya, dan sistem membershipnya kita hanya perlu mengeluarkan uang $40 untuk registrasi, dan biaya maintain akun itu adalah $10. Biaya maintain ini sama seperti kita maintain usaha yang ada di luaran, seperti toko-toko ya, itu juga ada biaya maintain. Nah, kita di toko online juga ada biaya maintain. Hanya dengan $10 setiap bulan kita bisa maintain. Kalau mau ambil maintain tahunan jauh lebih murah. Ya, nah ini produk kita bergerak di bidang kesehatan saat ini dan juga skincare. Dan menariknya Bapak Ibu, ya, produk kita best of the best product. Nah, ini kami sampaikan kepada teman-teman bagaimana cara bergabung, bagaimana cara kita bisa memulai. Pertama, kita harus beli lisensi bisnisnya dulu. Lisensi affiliate Live Good itu $40. Ini satu kali seumur hidup. Dan kita aktivasi akun bisnis kita dengan $10 per bulan. Ya, artinya kalau misalnya kita mau mulai bisnis ini, ya, kita bisa mulai dengan $50 atau sekitar Rp850.000. Nah, tinggal kita aktivasi akunnya setiap bulan $10, $10, $10. Seterusnya berlaku seperti itu terus. Nah, jika Anda ingin maintenance-nya jauh lebih hemat, kami tawarkan untuk maintain setahun, yaitu $100 setahun. Berarti kita hemat 2 bulan, tidak perlu bayar $120, cukup bayar $100 saja, maka kita bisa maintain akun kita secara tahunan. Artinya, kita hanya perlu mengeluarkan uang $140, maka kita bisa mendapatkan bisnis ini untuk jangka panjang. Ya, sekitar Rp2.380.000. Artinya, Anda jauh lebih dipermudah untuk membangun bisnis karena dengan sistem program tahunan Anda jauh lebih cepat sukses, ya, mindset-nya jauh lebih berkembang dan fokus bisnis Anda lebih ke profit, profit dan profit. Ya. Dan kami berikan jenjang karir kepada Anda sekalian, ya. Di posisi diamond, Anda berhak mendapatkan income kurang lebih 50 juta per bulan. Dan pencapaian posisi diamond itu berkisar pencapaiannya di antara 3-6 bulan. Jadi siapapun dalam 3-6 bulan bisa mencapai 50 juta per bulan dengan cara awalnya Anda menjadi member, bangun 3 orang jadi member Anda bronze, bangun 3 orang menjadi bronze Anda silver, bangun 3 orang jadi silver Anda menjadi gold, ya. Bangun 3 orang menjadi gold, Anda menjadi platinum. 3 orang menjadi platinum, Anda menjadi diamond. Nah, di diamond potensi penghasilan 50 juta per bulan. Oke, bonus sponsor. Bonus sponsor, ketika Anda belum punya peringkat, Anda berhak mendapatkan bonus, yaitu 50% setiap kali kita rekrut. Jadi peringkat apapun juga sama, 50%. Namun, ketika Anda sudah menjadi bronze, bronze ini Anda rekrut, ya, 2 orang atau 3 orang, maka Anda berhak mendapatkan posisi bronze, di mana ketika Anda menjadi bronze, Anda berhak mendapatkan 10% setiap terjadi pertumbuhan di generasi kedua. Kalau silver, Anda berhak mendapatkan tambahan lagi 5% dari generasi ketiga dan 5% dari generasi keempat. Kalau gold bagaimana? Gold berhak mendapatkan tambahan 3% dari generasi kelima dan 2% dari generasi keenam. Platinum berhak mendapatkan 2% dari generasi ke-7 dan tambahan seterusnya 1% dari generasi ke-8. Sementara diamond mendapatkan tambahan 1% generasi ke-9 dan 1% tambahan lagi di generasi 10. Berarti kalau kita posisinya adalah diamond, total bonus yang berhak kita dapatkan adalah 80% dari program sponsorship. Nah, kita bisa ajak orang-orang terdekat kita untuk membangun bisnis ini, baik secara online maupun offline. Kita membangun sistem, dan pada saat kita membangun bisnis ini, Anda bisa melihat, Anda bisa bandingkan di perusahaan-perusahaan yang lain yang berbasis teknologi digital bisnis, ya, semua aplikasi ada biaya admin. Seperti Grab, Maxim, ya, ini juga punya biaya admin, dan seperti orang-orang bayar listrik atau mungkin Wi-Fi, atau mungkin ada program berlangganan, itu juga punya biaya admin. Sistem transfer, bank, dan sebagainya juga punya biaya admin. Rata-rata admin berkisar di antara 10-30%. Nah, di sistem LiveGood jauh lebih murah.
ya, admin kita setiap bulan hanya perlu mengeluarkan $10, yang kurang lebih 170.000 per bulan. Apa menariknya? Anda berhak mendapatkan Rp4.000 dan Anda tinggal kalikan jumlah mitra Anda. Ya, andaikan Anda ngajak 10 orang, masing-masing juga ngajak 10. 10 ngajak 10, 100. 100 ngajak 10, 1000. Anda bayangkan, jika 1000 orang melakukan aktivasi akun setiap bulan atau maintain sistem setiap bulan, maka Anda berhak mendapatkan Rp4.000. 1000 orang kali 4.000, Anda berhak mendapatkan penghasilan Rp4.000.000. Jika 10.000 member yang bergabung, maka kali Rp4.000, Anda berhak mendapatkan Rp40.000.000 per bulan. Ya, Anda tinggal setting mau punya penghasilan berapa. Bronze atau silver itu limit bonusnya itu adalah Rp65.000.000 per bulan dari bonus metrik. Nah, ini bonus metrik namanya. Gold dan platinum itu berhak mendapatkan sampai Rp130.000.000 per bulan, dan diamond berhak mendapatkan sampai Rp260.000.000 per bulan. Terus ada lagi bonus matching metrik. Bonus matching ini adalah tambahan komisi yang berhak kita dapatkan setiap mitra yang kita rekrut dari generasi 1. Ketika teman-teman kita mendapatkan income yang dari Rp4.000 tadi, ternyata mereka memiliki jaringan yang besar dan mereka punya penghasilan bulanan seperti apa. Contoh, misalkan Anda punya tim, ada 10 orang yang Anda rekrut secara langsung dan masing-masing mereka punya penghasilan Rp10.000.000. Ya, artinya Anda berhak mendapatkan bonus matching 50% dari Rp10.000.000 tersebut. Ya, berarti sekitar Rp5.000.000. 5 juta kali 10 orang, Rp50.000.000. Kalau Anda punya teman punya bonusnya Rp1.000.000, Anda dapat Rp500.000. Kalau mereka punya bonus Rp2.000.000, Anda dapat Rp1.000.000. Mereka punya bonus Rp5.000.000, Anda mendapatkan bonus Rp2.500.000. Seperti itu. 50% dari penghasilan metrik mereka. Nah, ini saya kasih contoh, ini namanya Tim Miller, ini upline kita semua. Ya, kurang lebih dia mendapatkan income dari Rp4.000 tadi itu sekitar 1 miliar per bulan. Rata-rata minimal ada sekitar 250.000 member melakukan aktivasi di jaringannya. Sehingga kalau 250.000 member kali Rp4.000, maka income yang didapatkan adalah kurang lebih 1 miliar. Nah, terus ada lagi tambahan bonus, yaitu bonus yang dihitung dari pembelanjaan produk. Ya, bonus retail adalah selisih antara harga member sama harga konsumen. Dan ada bonus akuisisi, ini adalah bonus yang dihitung dari pembelanjaan pertama mitra kita. Ya, ada lagi bonus influencer. Ya, yaitu bonus pembelanjaan grup. Oke, ada lagi bonus yang namanya royalty. Ada lagi bonus royalty, bonus sharing global. Kita berhak mendapatkan 2% omset dunia dari 200 negara lebih, ya, ketika kita mencapai posisi yang namanya diamond. Jadi diamond berhak mendapatkan bonus sharing global 2% omset dunia, dan crown diamond berhak mendapatkan 2,5% dari omset dunia setiap bulan. Oke, cara kerjanya ada 4 langkah kerja secara sistem. 1, persiapkan alat kerja Anda. Yang kedua, prospecting. Yang ketiga, ikuti training. Yang keempat, duplikasi sistem. Saya yakin sekali ini langkah-langkah kerja yang sangat mudah sekali, ya, yang bisa diduplikasi oleh banyak orang. Ya, jika Anda memutuskan bergabung saat ini, maka Anda akan menjadi orang terhebat di jaringan Anda. Anda jadi leader, Anda jadi orang sukses, Anda jadi orang kaya karena join dari awal. Tapi jika Anda joinnya nanti-nanti atau menunda, maka ketika orang lain sukses, Anda baru memulai. Ya, nah, jadi keputusan Anda menentukan rencana masa depan Anda. Sekian dari kami. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Go Diamond.